bumi Blitar, saya menandangi bumi Pertiwi. Bela bangsa Indonesia mendiko, sekalilah tekek leno, tekek leno. Bung Karno bapak bangsa kanan duda Pancasila, Bung Karno proklamator lan presiden kang sabisan. Bung Karno menyambung lidah rakyat terus keberagam. Bung Karno tugas secara Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, hirobil alamin. Yang pertama dan yang terutama, oplos untuk siswa Sesko AU pada malam hari ini. Wah, dan Mbak Elisa. Bu Cange. Malam hari ini para seniman harus jaga-jaga. Piye kok jaga-jaga? Kenapa sebabnya? Aku ndalang wis enek sing nyaingi Pak Urip. Pak Urip. Dagelan kuwi lho. Bareng Petro Bagong wis disaingi karo TNI ya piye jare ngono. Iya, gawat iki dagelan Rapayu suwi-suwi. Mbak Lisa. Halo. Bu Cange. Dalem. Nek Mas Tani kita sami dilengkapi siswa Sesko AU angkatan 58. Lah nggih. Kula pancen dereng lengkapi tur kula mboten pati apal. Sebabe napa? Ngertos mboten? Ngertos. Napa? Belum mimi Sprite. Mboten. Kok jenengan malah iklan pripun to, Mas? Oh, gitu. Ya enggak boleh ya. Ada sebabnya. Kenapa kok saya belum hafal dengan jenengan? Karena ditanggapkan Balu kali ini. Satu kali. Nambah kuwi jenenge, Bang. Iya, dalang malam ini saya lihat kalau seperti makanan kayak ayam kremes. Enggak bisa. Ayah yang manis, keren dan gemesin. Kita ngapain kesini nih Mbak Lisa? Nah aku malah arep takon, iki kok nganggo ijo-ijo doreng-doreng nih, kok nganggo irah-irahan, iki arep mabur barang, iki kenopo kok pada pakai ini, mau jadi apa ini? Ini ceritanya siapa ini? Saya kepala staf. Oh, kepala staf. Tapi jadi ini apa, jadi apa sih? Ini Gatot. Saya sekarang jadi Gatot Koco. Oh, Gatot Koco. Oke, yeah. Oke. Okay. Gatot Koco. Tapi ini apa ini? Kalau disebut ini ban ya? Ban ya? Gomuter ya? Gomuter. Hah? Duduk. Ini ban senggo mobil duduk. Gom. Kastaf. So mantap pisan ini. Aku ramelu-melu lah, wes lengguk kene wae. Enggak Mbak Lisa. Ya, ini Kastaf tugasnya ngapain ini Pak Gatot Koco? Kepala staf itu adalah kepala. Ini staf-staf saya ada asisten operasi. Ya. Ya. Asisten operasi. Iki Mas Petro. Asisten ya, intelijen. Mas Gareng. Asisten logistik. Mbah Tago. Nah, Mas saya Tago. Ini kepalanya. Oh, ini bapak buahnya berarti mereka ini. Berarti kita dasane. Iya. Asisten iki ya. Kepalanya. Iya. Okay, yo okay. Yo jondas ngono to Mbak Elisa. Kasar kuwi yo. Kepala ya kepala. Kepalane. Ya. Bose dhewe dindas-ndasi. Niki-niki. Oh iya. Nek niki Mas Petro itu jadi apa tulisannya? Asisten operasi. Asopsi. Asisten operasi. Kuwi tugase ngopo Mas Petro? Jadi asisten operasi itu tugase rencana-rencana dari pasukan kawan untuk menyerang pasukan musuh. Nah, duduk tukang operasi. Dudu sing duda menungso dudu ya. Bukan. Oh iya. Bukan. Iya. Itu tukang operasi. Iya. Ngoperasi. Iya.
Enggak ya, beda ya? Beda. Oh iya. Jadi strategi-strategi kawan itu gimana? Ya itu tugasnya asisten operasi. Strategi kawan untuk apa ini? Menyerang. Jadi misalnya negara ini dikuasai atau diserang oleh musuh. Nah, kita ini yang merencanakan bagaimana mengalahkan mereka itu. Jangan sampai menyerang kalau perlu. Nah, membatalkan niat musuh. Membatalkan niat musuh biar nggak jadi kesini gitu ya. Oke. Ibaratnya gini, misalnya aku ki ya pendekatan karo Mbak E. PDKT. Waduh sih. Waduh. Ya gitu kan. Lah, tak delok-delok kok. Neng omahe kok nesliwar-sliwer ana wong sing rada gagah kan gitu kan. Ya, nah, aku sing tugasku iki, wah iki bicarane ngalahke iku. Nek iso batal niat deketi Mbak Elisa. Oh ya, ojo sampai ya. Ojo sampai. Ngelirik pun aku enggak boleh. Iya, boleh, boleh. Asisten operasi tugasnya Mas Petro. Lah Mas Bagong, iki kon opo? Asisten logistik. Oh, asisten logistik. Asisten logistik. Asisten logistik kuwi tugasnya nyepake ubo rampene perang. Koyoto. Koyoto ya. Kae mau sik wis disebutke tak dalang tae lho. Iya. Leng opo tro sik ketu ngendi-ngendi barang kuwi? Iya. Nah, sik nyepake aku. Pesawat nek ra ono lengane ora iso mabur. Iya. Bedil yen ra ono plurune ora iso bedil. Iya, kuwi urusane dalang urip ampek bojone mau ya. Puter-puter ngono kae mau ta? Langsung lak liyane kuwi nek wong keperang ra nggo keklamben. Hah? Ah beda mengko, bedile endi plurune endi lebih tak kenang keklamben. Iya. Oh iya. Oh berarti logistik enggak cuma makanan ya? Ora raming makanan to. Oh iya, ya makanane pesawat barang. Betul. Oh, betul, betul, betul. Mosok ya perang rakatoan ya. Nah. Oh iya. Perang liane nek kuwi. Iki perang istilah, Mbak. Ono istilah. Logistik itu tidak memenangkan pertempuran. Masuk. Oh. Tapi tanpa logistik pertempuran tidak mungkin dimenangkan. Masuk. Betul. Nah, betul. Itu kasih betul. Mas Bagong. Penting tetepan ya. Tetap penting. Terus Mas Gareng iki sebagai opo? Mas Gareng sebagai... Mas Gareng anu sikile gejek sik no gareng kok sikile apa. Iya. Lali, lali Pak Gareng. Tangane cikir, kulino ngawe-ngawe Mbak Lisa. Iya. Maju sithik, maju sithik. Coba diliatin ke kamera tulisannya ya. Asintel. Singkatan dari asisten intelijen. Waduh, kok aku wis tau krungu ya kui? Kui kaya anune wedos ke lho. Wah iki. Nah iya iki, apa iki? Hah? Iki, sik wedos iki bunder. Apa gong? Iya toh, itu lho. Telemu gong. Teleke wedos ya, bosok cowoknya intel lah. Ya Allah. Dudu ya, beda ya. Tutu, dijelaske, jelaske. Apa asisten? Jadi asisten intelijen itu kalau Ki Dalang tadi ngomong telik sandi. Wih, telik sandi. Jadi yang melihat kekuatan-kekuatan musuh. Di sana punya apa? Punya tank berapa? Punya kapal laut berapa? Punya senjata berapa? Punya meriam berapa? Punya belina berapa? Punya Belinai apa toh? Belinai apa? Oh, gak ono ya? Meriam Belina artis. Oh iya iya iya. Angga harap lanjut jane. Lanjut, lanjut. Ono Luna berapa, ono Maya berapa? Lagi artis meneh, artis meneh. Iya iya iya. Duwe mesiu berapa? Betul. Gitu. Aduh. Itu tugasnya Asintel. Oh gitu. Harus tahu dia ditempatkan di daerah ini berapa unit, di sana berapa unit, sehingga kita ini, kawan-kawan kita ini mampu memprediksi mana yang akan diserang duluan. Oh. Demikian Mbak Elisa. Oh, jadi harus bekerja sama ya. Iya. Untuk melindungi aku gitu. Oke. Oh, paham. Jadi ini mau soal perencanaan ya, perencanaan strategi perang. Sejane kuwi apa tuh aku ki gemu, Deng? Perang. Ya. Sik, aku pelajaran iki adikku Bagong ki sing pinter. Aku pas ra melu. Masa orang ngerti? Pas ramelu, aku lagi ngopi nih, mbok diem waktu itu. Jadi gini, perencanaan gini. Mbak Alisa, kita harus profesional. Oh, yo, harus yo, tahu. Yo. Perencanaannya jadi begini. Ah, yang bener. Lali ya, gong. Turu kok. Lali, gong. Pelajaran turu. Iya. Ngopi nih, mbok diem.
Wes kayak Arjuna wae. Arjuna sing ngerti. Sing paling ngerti. Sebelum masuk ke proses perencanaan, ya, ya ada namanya siapa yang menyatakan perang. Nah, sekarang siapa yang tahu? Siapa yang tahu yang mempunyai wewenang untuk menyatakan perang? Aku. Sopo? Dalang. Bener. Salah lah dalang, salah. Ngarah. Sopo? Sing nyatakan perang ini sing nanggap. Wah, bener meneh iki. Pak Bos. Siapa Mas Gatot Kaca? Nyatakan perang kuwi. Dua. Mbokku neng omah. Oh, ketoke. Mbokmu nek arep rame karo bapakmu nyatakan perang sik to? Ya iku apa bengi bandalang iki urip widodo ku perang mbek mbake kene iki. Le deklarasi cah-cah, le turu cepet ya, cepet-cepet. Nah, kono tukokke rokok nang Turki. Ibu lagi arono gawean. Ya. Wis aja nglantur kon dino. Oh iya iya. Pripun Pak Kepala yang memberi penjelasan. Ya, Megatot kan. Mesake lho garenge wis gejiket mau lho mesake ya, ayo. Satu-satunya yang mempunyai wewenang untuk menyatakan perang adalah presiden. Oh. Atas persetujuan DPR. Wih. Nah, jadi enggak ujug-ujug perang ngono ya. Langsung presiden dulu ditentukan nyatakan perang, baru kita mulai perencanaan. Nah, setelah dinyatakan perang, presiden memberikan direktif kepada Panglima TNI. Ngapunten, Ndoro. Ngapunten, Ndoro. Direktif menika panganan napa, Ndoro? Direktif itu perintah. Oh, perintah. Ya. Perintah. Perintah. Perintah pada Panglima TNI untuk menyiapkan perang. Oh, iya iya. Nah, Panglima TNI menunjuk salah satu di antara tiga Pangkogab Wilhan. Ngerti ra Pangkogab Wilhan? Opo iku? Bagong meneh ngerti iki, Bagong. Ngerti Bagong, 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 Bagong ngerti. Panglima Komando Wilayah Pertahanan. Wih, gini cerdas, tepuk tangan tuh Bagong. Pas melu ya. Iya, pas melu. Bener, tapi kurang tepat. Salah ke. Pangkogab Wilhan, Panglima Komando Gabungan. Oh, Wilayah Pertahanan. Panglima Komando Gabungan. Iya. Jadi tergantung perangnya di daerah mana. Oke. Okay, ya, kalau perangnya di daerah barat Indonesia, itu nanti itu adalah Pangkogab Wilhan 1. Oh. Ya. Barat ya, barat. Misalnya kalau Sumatera barang gue ya. Sekarang kalau di Indonesia bagian tengah, berarti Pangkogab Wilhan 2. Aku seneng, nek tengah. Sopo? Tengah iki seneng kowe nek perang-perang tengah iku seneng aku. Biasanya nek perang-perang bengi-bengi. Enggak. Ora. Opo? Nek bengi-bengian biasanya perang itu. Ya ora. Perang opo? Ya perang sing sasaran tengah. Ono ora? Ora ati ya. Ora ketok. Aku rawani ngomong nang kene. Lanjut. Aku ya tengah ya. Ya tengah tadi 2 ya, tengah 2. Lanjut ya. Kalau perangnya di Indonesia bagian timur, maka panglima perangnya adalah Pangkogab Wilhan 3. Oke, berarti kulon mau siji, tengah loro, sing wetan 3. Ane mbrik lah kok bak wetan kira-kira. Oh, nek mburi terus apa? Ora ono ya. Enggak ada. Ya ora ono Indonesia mburi iki ndi ono. Ngapunten, Ndoro. 1 2 3. Kalau Mbak Elisa, kalau dari bahasanya kan ini bukan orang asli Jawa ini. Yo. Aslinya mana Mbak Elisa? Di tengah. Berarti aku sing kedua dong. Wah. Ngono. Wis Mbak Elisa kayak tengah-tengah sepenak ngono ya. Iya. Aku ya gelem jadi pangkat pelan dua iki, nemenin Mbak Elisa. Eling Ndoro, jenengan Satrio Ndoro. Mulih Satrio iki reto. Eh, sing tak elene malah iki lho, wong papat iki lho. Eling, kowe iki TNI eling lho. Eling, aja ndagel aku nduk arep gawe apa iki engko eling. Kuwi mergano. Oke, aku wis paham tentang kui. Terus sek perencanaan itu apa aja sih sebenarnya? Setelah ada panglima perang tunjuk, baru kita mulai proses perencanaan. Kalau di dunia militer itu namanya PPKM. PPKM. Pembatasan kegiatan masyarakat kui. COVID ini milik nganggo masker. Ini militer Mbak Yu. Oh, betul. Bukan COVID ya. Oh, bukan. Ini militer. Oh, PPKM itu proses pengambilan keputusan militer. Coba diulangi Mbak Elisa. Proses
dengan bilang keputusan militer. Saya esok kayak pangkat sersan. Oh, jombing sersan no. Nah, iya. Lebih. Biasanya wanita itu satu tingkat lebih tinggi daripada suaminya. Gitu. Apa aku sersan kira gede-gede kok. Tuh sersan, seso gede arep dadi apa ora gede-gede. Kuwi susan. Susan kuwi. Pun dilajengaken. Dadi apa aja? Ndoro. PPKM itu ada 7 langkah. 7. Berarti proses pengambilan keputusan militer itu ada 7. Apa aja itu? Yang pertama adalah menerima tugas. Yang kedua adalah menganalisa tugas. Itu gawian dianalisa. Dianalisa. Nah, setelah dianalisa, kemudian kita yang ketiga, ya. Yang ketiga. Jukcan prinsiap. Petunjuk perencanaan dan perintah persiapan. Nah, jukcan nomor 3. Jukcan ini tadi ditunjukke perencanaan yang ini, prinsiap kabeh pasukan do siap ngono. Iya, betul itu. Jukcan dan prinsiap. Nah, nomor 4. Yang keempat, setelah jukcan prinsiap adalah perumusan CP, perumusan cara bertindak. Cara perumusan CP mau apa? CP apa? Aku ngerti. Apa? Motor. Motor CP. CP, CP. Aku pikirku tadi mau cocote bosok ya. Apa CP? Apa yang ngono itu? Bagong, bagong cangkeme bosok. Aduh. Wes. CP adalah cara bertindak. Oh, cara bertindak. Cara bertindak. Oke. Yo. Mau nomor promo? 4, saya kelima, kelima. Lima, Ndoro. Kelima. Aja lali lho, Ndoro, aja lali lho. Lari kita iki. Cara bertindak itu, ora. Cap konum, keputusan dan konsep umum. Konum. Konsep dan konsep umum ya. Iya, betul. Lali senen iki kapu soyu iki kadir iki. Bar kapu soyu iki pengen. Yo. Saiki keenam. Penyusunan dokumen rencana operasi. Rencana operasi. Jadi setelah kita merencanakan harus ada naskah dokumennya itu. Dokumennya. Yang terakhir adalah supervisi dan feedback. Okay. Nah, dokumen itu nanti kita baca lagi, kemudian kita cek. Dievaluasi. Dievaluasi. Kalau ada perubahan, ya direvisi. Sik, aku tak ngomong sik. Paham ra? Sik. Piye, Bagong? Kang Mas Gatut kocok wis lego. Lego. Pitu-pitune apal. Apal. Langgap kapu soyu. Ngono. Bali sapal. Ora. Ora. Podho. Podho. Ya buyar e kok ngomong mikirku. Saiki nek nembang sik pripun Pak Cahyo ya. Oh, cocok. Cocok iki. Jadi ya kita mendapatkan ilmu militer dari beliau, namun juga beliau disuguhi dengan tetembangan. Militer menjaga kedaulatan bangsa, seniman menjaga jati diri negara. Iya, masuk. Dayoe teko, monggo digarap sing gayeng sugeng rawuh dalam virtual malam hari ini. Monggo. Kor. Iki wajib kadal pinte sukuan kanca bersama TNI AU kita lestarikan budaya Indonesia. Oh, balen jatah bambu gawe isin lak age golek no salin iki lho iki wajib
Tapi kata pipe sukuan nang selu pemesan bu. Niki wau dayoe teko. Seger to, Mas yeah. Gareng piye nek wis di lagu-lagu kayak ngene iki seger ora? Semangat meneh. Semangat meneh yeah. Apa meneh sing nyanyi ini Mbak Elisa? Orakus. Orcarus. Orakus. Piye-piye? Elisa Orcarus. Or Orcarus. Carus. Elisa Orakus. Lah. Orcarus. Or Ca, ca, rus, rus, alaso, alaso, yeah. Elisa Orakus alaso. Bener ya? Benar. Mas yes. Gareng, saya Mas Gareng, aku nempel dulu ya Mas. Yes. Mas Gareng, ciri khasnya Gareng niku, kurang otak niku tok neng. Pribun. Ada kata-kata untuk awalan di dok 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 dok. Coba njenengan ngono, dok 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 dok. Wah iya, apik wisan, wah 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 wah. Wah 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 wah. Oh iya 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 iya. Masuk Pak Dalang. Masuk. Okay. Terus iki ngopo Mbak Elisa? Nah iki mau wes ngerti aku yo, tapi orang ngerti banget lah yo. Aku pengen iki iki ada perumpamaan sing marake aku luweh mudeng ngono lho, ono bitu iki mau. Luweh mudeng ya, opo? Ya kira-kira pripun Mas Petro? Nah, jadi nomor satu tadi apa? Masih ingat gak? Nomor satu mau. Jadi kok aku lalu. Si, apa analisa? Wey, ngawur. Apa? Penugasan. Menerima? Oh, menerima. Menerima tugas. Oke, menerima tugas. Jadi piye corone misale? Misal aku sebagai panglima ya, menerima tugas dari panglima TNI. Hei panglima, contoh ya. Ya. Tolong rebut kembali dan pertahankan Mbak Elisa agar tidak jatuh ke tangan si Moloyo. Si Ngoloyo ya. Oh ya si Ngoloyo tadi ya ya ya. Si aku ra setuju. Aku ra setuju. Apa? Apa? Aku dadak dipertahanke iki ngopo? Entek-entekke nang omah kok dipertahanke. Oh, manganku akeh. Iya, ngentekne STNK BPKB barang Mbak Elisa. Amin kuwi apa entek? Sertifikat barang ya. Perumpamaan lo, ben gampang. Oh iya iya iya. Iya. Wis paham. Wes yo. Menerima tugas. Menerima tugas. Menerima tugas. Jadi tugasku aku piye carane tetep kowe deket karo aku. Oh iya, piye carane ben aku tetep. Ojo sampe diambil wong ya. Terus deket gitu ya. Oke oke. Karo aku. Oh iya, aku wani. Kang Mas Petro wis wani nakal. Aku kenal bojone lho. Terus yang kedua. Kedua, eling ora. Ora lah. Loh. Piye to? Menganalisa. Nah, oh, berarti lo dianalisa. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Setelah kita menerima tugas, kita analisa apa tugasnya, ya kan? Oke. Okay. Nah, karena kita berhubungan dengan musuh, maka banyak yang dianalisa. Misalnya? Menganalisa kondisi keadaan musuh. Oke. Okay. Menganalisa, nah, itu tadi intel, musuh intel. Nah, as intel yo, as iya. Intelijen. As intel ben cerita. Gambarannya iki. Oh, cerita. Yang mendekati Mbak Analisa ini wongi gagah. Mbak Analisa piye to? Mbak Elisa. Mbak Elisa Orakus. Orakus apa Orcarus? Orcarus. 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 Eling omongane dalange. Wah 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 wah. Elisa Korsaru. Iya. Jadi yang mau mendekati Mbak Elisa ki sapa wae iki? Wah 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 wah. Duwe duwe senjata sing bane papat. Oke. Okay. Duwe senjata sing bane 6. Kuwi kudu ngerti. Wah 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 wah. Kok jadi pancing terus. Ya iki pelucune neng kono, pokoke sempet ra guyu, potong. Kejem e dagelan. Guyu tambahi, njaluk sapa? Beres. Bang Urip. Aslok melaksanakan tugas dhisik dipotong kae. Kayak ragu juga mau. Nah, kayak oh kono kayak. Ha kayak. Delik kayak. Delik nongkrong gak turu ternyata. Jadi dianalisa tugas ini Mbak. Oh, udah Elisa tahu ini. Tuh kira-kira oh ini yang berangkat tuh bannya papat cacai. Sing gitu. Deketin Mbak Elisa ini unduwe pesawat. Oke. Okay. Pesawat tempure enek swidak. Oh, oke. Okay. Pesawat angkute pasukan ini perlu dianalisa. Itu tugas sih. As intel. Oh, tugas Mas Kareng. Ngopo wae? Nah. Mendekati Mbak Elisa lewat jalan sana. Nah, mendekati Mbak Elisa kok sing dekati
lewat adike, adike seneng permen, diwenehi permen. Oh, nah, sak gitu barang. Heeh. Amane nyedaki bapakku barang. Iya, kudu ngerti. Cuacane piye iki udan, bulan ini hujan. Besok iki kudu ngerti asin ten. Biasane iki rendeng piye? Nah, kudu ngerti. Ora keklamben. Oke. Bar ngono. Lanjut. Ngono, aku iki asop. Nah, ternyata musuh mau nek moro tunuk-tunuk pakai roda 6 ya tadi ya. Iya. Kita pakai roda 3 beca, malah kalah nek. Wah, yo kalah yo pilih sing iki no. Ojo sampai kan. Loh, tapi ojo ambil sih. Enggak boleh. Beca tapi di atasnya itu ada peti emas iki. Ya. Oh, iya. Kira-kira mertua kan tambah langsung piye gitu kan. Nah, jadi kita udah mengantisipasi itu. Nah, kemudian tadi disebutkan As Intel, wah lawannya misalnya lebih bagus. Nah, kita sebelum berangkat sana vessel dulu. Wah, wow. Raine diamplas ya. Amplas. Oke. Okay. Setidaknya langsung batal musuh niatnya loh. Gagal kita tapi kok ono sing mengkilap ngene. Oh. Waduh, wis ra itu wae. Ya itu. Oke. Okay. Iku tugase As Intel. As Intel. As. Terus sing logistik piye? Mau kan arep ngamplas rai kuwi mau. Heeh. Oh. Tak cepake alate. Oh, amplase cepakno. Amplase tak cepakne. Sing diamplas Petra apa? Oke. Wah 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 wah. Gareng bagian apa ora iki kan Mas Gareng iki? Besok karo aku. Iya wah wah wah. Oke, jadi yang nyepak-nyepak gini itu ya. Nyepake semuanya. Aku semelangkul lek garenge ketento lho. Dadi menghadap komandan ngono. Sini wah 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 wah. Itu ini kan siap komandan. Wah 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 wah. Wah 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 wah. Oke, wes ngerti aku berarti ya soal analisa mau. Nomor telu tadi loh. Iya. Tadi kan wes analisa. Lanjutin sekarang Mbak. Enggak lali ya, tetap sama Pak Gatot lagi. Oke. Jukchan Prinsiap. Nah, yang ketiga. Yang ketiga. Jukchan Prinsiap. Petunjuk perencanaan dan perintah persiapan. Apa bedanya? Ya, bedanya apa? Nah, jadi setelah kita menganalisa hasil analisa tadi kita berikan Jukchan dan Prinsiap. Ya kan? Jukchan itu untuk staff. Jadi ini staff asisten operasi, asisten intelijen, logistik ya. Itu Jukchan kepada staff. Nah, kalau Prinsiap atau perintah persiapan itu untuk jajaran bawah. Ya. Misalkan saya Panglima, ya kan? Pangku Kepilhan. Di bawah saya kan ada Panglima Darat, Laut, Udara. Nah itu saya tunjukkan ke itu, Panglima di bawah saya. Okay. Bedanya itu. Artinya ngerti enggak? Paham, Ra? Tak jelas sih. Tulung, bener lah urutannya mau gitu. Bener, orang mungkin gak bener. Bisa dikat kok. Oh, jangan nekat. Langsung ini, secara langsung dikat ini. Bener. Masuk. Oh iya, iya. Konfirmasi. Wah. Masukku dikonfirmasi dulu dipertanyakan sama dipertanyakan niki sesuk tesis barang ki. Nah. 0,5. 0,5. Nambahi 1,5. Waduh wae untung le. Dengan 10 pertanyaan. Nah, jadi maksudnya Prinsiap itu poro-poro pasukan-pasukan sing ning kampung-kampung itu, "Le, siap le. Sesuk iki wis mau persiapan ame perang iki." Ah, itu. Nah, nek sing sama-sama staf-staf iki sing power penggede-gede wis do siap kabeh, wis aja turune aja suwe-suwe. Suwe-suwe mlek terus. Nah, persiapan iku maksudnya ngono, ya. Paham ra kira-kira? Wis paham aku. Ngono. Maksude jadi Prinsiap itu kan adewe arek nggo pasukan sik endi wis saka kono dijepuk, dikeki ngerti. Saka kono dikeki ngerti men do siap kabeh. Perintah persiapan. Wis samene sing kondasku buyar meneh. Iya. Nyanyi meneh ya? Iya, bagusnya nyanyi lagi. Ya Pak Cahyo ya. Iya. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita tidak boleh menghina kepada sesama. Betul. Tegese lagune aja ngece. Iya. Oke. Ah iya, wah iki garenge kudu nunjukin lho ya. Oh wah wah wah. Yo, diaturake meneh yo. Aja ngece. Dados. Yeah.
wiwit budal jadine bebarengan bareng meroh ame abah kos kekiwan Raliyane Bujangi pas enggak ane Bujangi dalam wah pas Mbak Lisa nyanyi tadi saya teringat salah satu artis ojo ngisi tadi toh lagu. Iya ojo ninga. melihat Mbak Lisa nyanyi tadi kayak artis. Oh, iya. Artis siapa? Imas wah siapa Imas? Imas Masya Allah cantiknya. Wes masih do mulih rek. Wa. Ayo lanjut lagi. Kang Mas Petro. Langkah piro iki mau? Langkahe wis entek. Ya mulih wis entek. Lah entek mundur lek ngono. Apa wis entek iki mau? Critane ngene. Iya. Iki mau 47 langkah. Iya. Wis selesai. Oh iya. Nah, saiki bahas masalah operasi. Operasi. Oke. Okay. Operasi ra. Kambeyen po verikokel. Kuwi lah operasi mumbien sik bunyien kae Kang Bagong iki. Wah. Iya lali. Operasi militer ya iki ya, operasi militer. Operasi ngerti ra? Pasti ngerti. Kuwi aku yang ngerti no. Aku kepala staf ra diseneni yo lah kae iki. Kurang keladuk iki ya. Karo anakku iki lho, ada adikku iki. Aku ra wani, aku ra wani. Bang, di problem 0,5 kilo. Monggo dijelaskan. Operasi gabungan TNI ya. Nah, ngeri gabungan TNI. Operasi gabungan TNI. Itu ada 7 macam. Nah, oh, pitu yo. Itu meneh ya niki. 7. Pitu. Yang pertama, operasi udara gabungan. Nah apa itu? Ini tugasnya untuk menguasai keunggulan udara. Aku ngerti bahasane sik mentereng. Air supremasi. Wah, pinter. Iya. Dengaren kowe tangi, Gong. Aku mau melu turu karo Mbak Sinden ngene iki ning bahasan krungu kuwi njuk tangi aku. Oke. Kaping kalih, Ndoro. Udara. Nah, yang kedua, setelah keunggulan udara dikuasai, baru dilanjutkan operasi lainnya. Yang kedua, operasi laut gabungan. Okay. Jadi kapal-kapal yang merawat di dermaga itu mulai
jalan, etek gitu ya. Ya. Jalan, operasi laut gabungan. Paham, Ra? Oke, okay, utara, ya. Laut. Enggak sih, aku mencoba memahami sitek-sitek ya. Iya. Tak oyak pokoknya. Oncong, kuske. Laut. Mau laut. Udara, Setapai. Terus laut. Laut gabungan. Nomor telu. Angkatan laut terus jalan. Operasi ya, kan? Amfibi. Amfibi. Kodok. Nah, kodok. Mbak Elisa, maksudnya, maksudnya operasi amfibi itu memindahkan dari laut ke daratan. Oh iya ya, kan iya bener, kodok kan iso ning darat sering laut. Yeah, benar, iya. Berarti sekolah laut mau pindah ning darat. Misalnya ke pulau ya. Betul. Oke, dari laut masuk darat. Terus untuk habis mencari itu tumpuan gitu. Pantai. Nah, tujuannya untuk mencari tumpuan pantai. Oke. Okay. Biar oke. Paham. Apa? Berapa tadi? Tiga Doro. Jadi marinir mau, okay. Marinir. Setelah tumpuan pantai direbut, yeah. Dikuasai. Oke. Yeah. Ya. Oke, okay, lanjut operasi pendaratan administrasi. Ah, apa angkatan darat. Angkatan darat yang angkatan ada darat di masuk. Pasukan darat yang ada di kapal tadi, nah. Ya kan? Wis aman pantainya, merapat. Dikit-dikit. Turun dia daratan. Iki ngopo? Aku nak urusan administrasi nak isu-isu ka lho. Eh, panggulan alam kae. Oh iya iya iya. Iya iya yang keempat. Tadi mulai masuk ya, itu tadi pendaratan administrasi itu. Ratmin ya iku ya, kancane Ratijo. Ratmin. Ratmin. Kancane Ratijo kae lho, Kang. Suwuk wae ngogong meneng kok. Ya wis. Heeh. Jadi ngedrop pasukan darat itu yang lewat jalur laut ya. Itu namanya pendaratan administrasi. Ada namanya lewat jalur udara, terjun. Nah, angkatan darat itu tapi namanya operasi lintas udara. Linut. Nah, terjun dia malam-malam itu. Oke. Okay. Ngapunten, Doro, operasi apa tadi? Linut. Pegel ku rada linut ya. Iku linu-linu. Linu ya. Oh iya. Oke, okay, tadi ninut-ninut ya. Kayak kenal. Bisa cenut-cenut, cenut. Dari laut tadi turun ya, administrasi dari udara juga bisa. Lewat kayak terjun payung gitu ya. Linut, itu linut. Nenek terjun payung itu rasa aku dungin nih. Nah kan gaya nih gini-gini. Terus. Berapa apa tadi udah? Empat. Empat ya? Lima ya? Lima. Lima ya, oh iya. Lima nih karo amfibi, yo. Terus. Operasi udara gabungan. Ya. Operasi laut gabungan. Ya. Dan? Operasi amfibi, amfibi, operasi pendaratan administrasi, administrasi, operasi lintas udara, lintas udara, tinggal operasi dua. Pertahanan pantai. Ah. Pertahanan jadi pantai yang sudah ada itu dikuasai, yeah. Dipertahankan. Okay. Nah, yang tidak dikuasai oleh musuh. Hantai. Okay. Hantai. Angkatan laut. Hantai ya itu hentai. Yeah. Hantai. Hantai. Oh ya. Yeah. Pikirannya ketuk ngendi-ngendi. Sombongi. 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 Sesuai ujian sidang tesis ya. Prasidang. Oke, tadi hentam. Tadi sampai apa? Hentai. Hantai. Pertahanan pantai. Tadi kelingannya hentai terus. Aku mengingatkan. Hantai. Pertahanan yo, pantai. Pertahanan pantai. Okay. Nah yang terakhir adalah operasi darat gabungan. Nah ini tembak-tembakan, bacok-bacokan antar pasukan darat itu. Angkatan darat main. Berarti ini butuh kerjasama antara angkatan laut, sama angkatan udara sama angkatan darat ya. Iya, namanya juga operasi gabungan. Keren. Darat, laut, udara. Wah, ya ini berarti emang semangatnya dan itu tuh enggak segampang itu ya. Iya. Nah, ini kudu disemangati Pak Cahyo. Bener, podo karo wayang Mbak Elisa. Iya. Ila angkatan udara, laut sama darat toh. Iya. Untuk gabungan supaya lebih kuat. Iya. Nah, podo kali wayang. Nek, gabungannya nggih telu, siji dalang, loro sinden, telu penabuh, podo. Nek bedane lak niku tembak-tembakan jenengan perang. Lah iki beda, nek niki sing dalang karo sing nabuh nembak, sing ditembak sinden. Waduh. Biar saurunge operasine apa kuwi? Apa? Operasi tembak-tembakan. Operasi tembak-tembakan opo Pak Dalang? Pak Dalang. Operasi nopo niku? Operasi tembak-tembakan karo sinden wae jenenge nopo nggih? Engko tak wi ade. Aku gelem Pak Dalang. Bucange nggih. Nyuwun tulung panjenengan pesenangkan kedalange kapuri nggawa senjata amunisi. Apa itu? Saking begonang. Apa kuwi? Jenenge tiga huruf niku lho. Ciu to. Canes. Lah napa? CIU. Nggih CIU. Oh iya, waduh CIU. Oh, astagfirullahalazim. Kok kaya ngono? Promosi. Oke, kita tadi menghargai ini tadi ya kerjasamanya itu. Jadi kita semangatkan dengan semangat 45 gitu ya, Pak Cahyo. Semangat 45. Dan nah begini, Mas.
ada lagu Semangat Juang 45 ini kalau enggak salah menurut sumber karya dari Bung Karno. Bung Karno yang diaransemen oleh Pak Narto Sabdo. Oh, dalang Pikolo Semanten gitu. Itu adalah menggambarkan semangat orang Indonesia dalam kemerdekaan. Angkanya 4 dengan 5 akhirnya menjadi 9. 9 adalah untuk kemenangan NKRI. Oh iya, masuk. Ora tepuk tangan tok, foto. Ya, semangat juang 45 Madangkara Group. Dados. Or Lopes Konto Paris Ramlotirana Hayu Lopes Konto Paris Tumandang Bareng Maju Tunggal Tingkat Rahayu Merdeka, Merdeka, Merdeka Bumik Lahiranku Merdeka, Merdeka, Merdeka Oh Merdeka! Merdeka! Sekali lagi oplos untuk Sesko AU angkatan ke-58. Itu aplos tapi oplos. Oh iya. Tiga tadi, tiga grup. Iya. Pun, 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 pun. Terima kasih nggih Bapak-bapak, Mas-mas semuanya. Matur suwun. Nanti bertemu lagi nanti. Di Goro-Goro. Insyaallah. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Elisa. Iya. Tiga meli apa ora iki? Iya. Ayo, Mbah Jan, ayo kanca-kancane mabur. Ayo, Jan, elok-elok. Iya, Mak, iya.